passengers, the fasten seatbelt sign has been switched on. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Thank you. Assalamualaikum. Bunda dan Akila sudah berada di kota Mekah dan kami kebetulan menginap di Hotel Pullman Zamzam. Penasaran nggak kamarnya kayak apa? Yuk kita ke dalam ya. Udah ada Akila, kita ketok dulu. Udah denger ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau lihat kamarnya kayak apa nih? Akila bisa tunjukin nggak? Siap, laksanakan. Jadi yang pertama ini ada apa nih? Belok sini. Ya kita nyalain dulu. Malah mati. Nah. Ini adalah kamar mandinya kayak gini, ada bathtubnya. Nah, yang spesial di sini adalah semua perlengkapan mandinya, mulai body lotion, sampo, conditioner, sama sabun shower gel itu adalah ihram conformity. Artinya ini aman kalau kita mau melakukan umroh, ihram udah pakai ihram kan nggak boleh pakai wangi-wangian. Ini dia udah tulis fragrance free atau bebas dari wangi-wangian. Jadi aman banget kalau kita sudah pakai baju ihram kan nggak boleh wangi-wangian tuh, pakai ini nggak bakalan aman lah pokoknya. Gimana bunda ngomongnya bingung. Oke lanjut ya. Di sini ada lemari. Dadah. Lemari baju. Tuh, ini dia. Dan rumahnya. Di sini ada ini. Ini ada timbangan. Terus ada. Terus di situ ada setrika. Oke, lanjut ya. Yap. Maksudnya Bun gimana sih? Maksudnya yang gimana? Yang aman-aman gitu loh. Oh, aman. Akila inget nggak waktu kita ambil mikot di Bir Ali? Iya. Nah, sejak kita sudah ambil mikot, itu jatuh larangan umroh. Salah satunya adalah tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian. Jadi seandainya kita bisa menghindari itu, lebih bagus. Tapi ada kalanya kita lupakan, mungkin pakai sabun, cuci tangan. Iya, nggak sadar. Ya, itu jadi bisa membayar denda atau dam. Gitu, karena kita sudah melanggar larangan ihram. Nah, yang maksud bunda aman tadi itu kan free fragrance, artinya tanpa wewangian. Jadi aman kalau misalnya kita lupa, kita otomatis cuci tangan gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak ada denda, nggak harus bayar dam atau fidyah kayak gitu. Akila, ngerti nggak? Ngerti dong. Oke, lanjut ya. Oke. Di sini ada meja makan ya. Terus di sana bisa kayak nyuci-nyuci, terus buat kopi, teh, gitu. Ada ya, kompor juga ya di sana ya. Semacam dapur mini. Dapur mini udah mirip banget sama apartemen. Di bawahnya itu juga yang hitam itu ada kulkas mini. Kulkas mini. Terus kita nyimpen-nyimpen makanan atas bawah lengkap. Sip deh. Tempat tidurnya ada 3. Karena kita nginepnya bertiga. Betul. Ada ayah, bunda, Akila. Dan ini tempat Akila kan yang kecil. Dan ini empuk banget. Terus ukurannya juga gede. Size. Lega lah ya. Iya. Wow, asik nih. Bantalnya juga empuk. Wah, spesial banget. Terus ini TV, tapi kita belum nonton TV, belum kita nyalain, iya. Mulai datang. Apalagi ya? Di sebelah situ ada sofa. Tapi Bun, mana sih Ka'bahnya? Oh, Ka'bahnya sebelah sana. Jadi ada, kita lihat aja tuh di atas, di tembok yang atas itu kan ada petunjuk kalau Ka'bah mengarah ke sana. Yuk kita cek ya.
Cuman kebetulan posisi kamar kita nggak bisa lihat langsung ke arah Ka'bah di sana. Akilah, bentar lagi udah zuhur. Yuk kita siap-siap. Akilah mau mandi di bathtub. Ya udah boleh. Nanti setelah ini mau lihat Ka'bah, mau ke Masjidil Haram, ikuti kita terus. Iya, dadah. Di depan kami berdua adalah Ka'bah dan sekarang lagi menunggu azan zuhur. Alhamdulillah dapat tempat yang agak sejuk nih, karena kalau pas di pelataran deket sama Ka'bah itu panasnya luar biasa. Ya kira ya. Sampai kita mati. Tunggu azan dulu ya, sambil berdoa.